Suasana semakin sedih menimpa kota Manado. Kami parkir di sini. Kami melihat otot berwarna putih terendam banjir. Banjir terus berjalan dan hampir sama setengah meter. Banjir begitu deras sudah memasuki dalam rumah. Kami melihat ada beberapa rumah yang luput dari banjir. Sudah mulai memasuki rumah. Di sini saya melihat beberapa orang menyaksikan runtuhnya tembok bangunan, di mana rumah akan longsor dan mulai berjatuhan menimpa rumah. Ada beberapa orang sedang menangis melihat kejadian ini. Ini sangat sedih. Tak ada yang bisa kami perbuat. Kami hanya pasrah kepada Tuhan. Ada beberapa orang sedang merekam di sini. Ada beberapa orang sedang menyelamatkan bayi yang disimpan dalam gardus. Tuhan lindungilah semuanya ini. Semoga bayinya diselamatkan. Banjir semakin deras. Hampir setengah sudah masuk ke dalam rumah. Di sana ada rumah yang dalam ketinggian tertentu banjir tidak akan masuk. Ini berada di pinggir jalan raya. Hujan meredah pada sore hari. Di pagi hari air mulai menurun. Kami melihat setiap lorong dan pinggir jalan warga membersihkan barang terendam banjir dan banyak korban atas bencana ini. Lumpur terserak di mana-mana, plastik sampah terserak di mana-mana. Warga mulai sibuk lagi bersih, membersihkan rumah mereka masing-masing dan mulai melakukan lagi bersih, jemur barang. Kita melihat beberapa orang sedang melakukan pembersihan di dalam jalan raya untuk memasukkan lumpur ke dalam got. Saya geser kencari potret ke sebelah. Di sini ibu-ibu sedang sibuk jemur barang di tengah jalan. Kendaraan di sini tidak bisa lewat. Hanya kendaraan yang membawa bantuan makanan dan sembako lainnya yang bisa lewat. Banjirnya sampai di sini. Saya cross check dalam warung. Barang-barang terhanyut banjir. Ini salah satu kursi terendam banjir. Sedang jemur di tengah jalan. Banyak anak-anak sibuk membantu para ibunya. Saya sorotkan kamera ke sana. Rupanya masih banyak lagi warga ke sana yang sedang sibuk jemur barang. Di sini banjirnya sangat tinggi, sekitar 2 meter. Masyarakat pagi ini lagi bersih setiap lorong. Di sini kami melihat beberapa auto muatan bahan sumbangan sembako berupa makanan dan barang-barang lain. Coba saya maju ke sana. Warga tidak habis-habis sibuk bersihkan banjir. Rupanya di sini lumpur sangat tebal. Tentu hati-hati bagi kendaraan yang lewat di sini. Di sini saya melihat seorang anak bermain lato-lato, sedang asyik. Lanjut, di sini lumpurnya juga sangat tebal. Ini di lorong sebelah tadi saya melihat kendaraan sedang melintasi jalur ini dan dalam keadaan pelan, tentu juga berhati-hati. Di sini ada auto aqua kemungkinan besar sedang memberikan sumbangan kepada warga sekitar, membantu untuk membersihkan seperti di dalam rumah dan air untuk cuci piring dan kebutuhan lainnya. Lagi bersih.
Di sini saya melihat kucing. Kucingnya selamat dari banjir ya. Saya mendengarkan beberapa laporan warga di sini. Situasi setelah banjir berakhir. Saya melihat ke jalur ke sana. Rupanya masih banyak lagi di sana kendaraan yang sedang parkir. Ini jalannya padat sekali. Ini pengakuan salah seorang warga untuk memberikan bantuan. Banjirnya sangat deras ya. Oke, itu sudah laporan dari kami. Dimanapun teman-teman berada, semoga sehat selalu dan berbahagia dengan Tuhan. Terima kasih.